ini sedang mewarnai. Mak, mau mewarnai, menggambar. Ini sedang. Oh, ini harusnya menebalkan, bukan menggambar ya. Dan ternyata ada huruf-hurufnya di sini. Tapi karena ini masih anak 2-3, ya jatuhnya jadi mencoret-coret. Dan kalau lihat ini krayonnya. Kenapa krayonnya patah-patah? Kenapa kok krayonnya nggak pakai baju bungkusnya mana? Jadi ayah bunda, ini krayon sebenarnya masih baru. Baru dikeluarkan gitu ya. Tapi kalau bersama anak-anak itu seperti ini. Jadi ketika tidak terlihat, bungkusnya dibuka, kemudian di geret-geret gini. Ini seperti ini krayonnya. Jadi terpotong-potong dia ini. Jadi kecil-kecil gitu. Jadi bungkusnya udah enggak ada. Nah, seperti ini nih, ini itu bungkusnya yang terlepas. Iya. Jadi seperti itu ya yang Bunda ya. Jadi kalau kalian yang bertanya-tanya, kok krayonnya jelek banget? Ini bukan jelek ya Bunda. Ini krayonnya itu krayon baru, tapi ketika sudah dimainkan bersama anak, melek sedikit, bungkusnya udah hilang, udah dilupas, terus ini ya di potel-potel. Tapi nggak apa-apa, itu kan proses belajarnya anak-anak ya Bunda ya. Jadi kalau di potel-potel juga nggak apa-apa. Jadi kalau di rumah krayon di potel-potel nggak apa-apa ya Bunda ya. Cuma tapi dibilangin anaknya bahwa krayonnya sebaiknya tidak di potel-potel.